Cara membuat lubang kreng jadul untuk chainring lead pro yang modern, guys. Kita bor dulu. Setelah dikasih tanda pakai paku, kita bor pakai bor yang kecil dulu. Bor yang kecil sudah selesai semua, guys. Setelah bor kecil selesai, lanjut di bor yang agak kecil. Aja dinat. Setelah pengoboran selesai, kita coba paskan dulu. Kreng jadul dipasang chainring lead pro. Bro. Ternyata lubangnya kurang gede, guys. Jadi ditambah yang lebih gede lagi. Coba dipasang dulu, guys. Nanti nawas turu ya, sotongan. Ngilangi saya. Nih, guys, jadi. Jadi kreng jadul dipasang chainring lead pro. Lead pro. Sempurna, guys. Dibaluti dengan emas. Pindah memburi. Kreng sudah terpasang, guys. Kreng sudah terpasang, guys, dicoba. Ternyata bisa, guys. Oke. Jadi deh, guys.